Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Minta maaf saya tak ada mic, tertinggal dekat Port Dickson. Sebelum ni kita dah buat inspection dekat taman ni, rumah customer yang hujung tu kita dah pernah buat. Lepas tu pihak developer dah minta kunci balik, dah repair semua tip top. Yang ini rumah baru dapat kunci. Dan masalah dia, yang saya tahu wiring dah tip top dah. Sebab developer dah take action. Tapi ni rumah ni saya tak tahulah. Jadi customer ni contact kita, kata wiring masuk air. Jadi nak minta kita check safety. Kita datang jugalah bantu . Developer kita rahsiakan. Tapi tempat ni dekat Rawang. Dekat Rawang, developer kita rahsiakan. Ini nombor meter, aku nombor meter. Ambil nombor meter ni. Ni, okey, tu. Ha, tu nombor meter, dalam tu. Nombor kunci. Nombor kunci ni. Nampak nombor kunci? Nampak. Ah, okey, jom. Single face . Masuk, Kim. Nampak air. Lawa-lawa, Kim, nampak air. Leleh-leleh air. Ni dari semalam macam ni. Dari semalam leleh-leleh ni. Developer dah tutup. Dah tutup TV pipe pun leleh juga. Ha, ni baru buka balik TV. Nak tunjuk kat saya. Nampak tu? Boleh, macam wet world . Macam wet world. Boleh berenang ni. Boleh berenang. Kuat lentang. Nampak tu? Aduh, habis. Kim, fokus kat sini, kat wire ni. Nampak? Betul-betul kena kat wire lah. Kan? Ha, jadi masuk dalam. Di rumah cantik . Rumah nak awal. Ni lembab. Kalau ni lembab ni besok wiring boleh rosak. Ni meleleh ni Kim. Nampak air meleleh ni. Nampak tangan nama ni. Nampak tu basah. Ha tu. Nampak tak air meleleh? Kira tak? Nampak bawah ni. Dia kacau wiring kan. Dia kalau bocor jangan kacau wiring. Bila dia bocor kacau wiring, risau besok dia short. Di belakang. Tengok Kim. Boleh leleh nampak? Farid. Mari Farid. Leleh-leleh nampak. Atas tu. Ni nampak tu kat tingkap tu Farid. Kim. Farid, sini Farid. Farid, inilah Farid. Inilah Farid. Wah. Inilah Farid. Okey, teruk ni. Tak apa tuan, kita punya meter kita boleh check semua. Ambil tangga, panjat ceiling. Atas okey dah atas. Atas pun ada bocor juga. Ini dah terlanjur saya datang kat sini, ada chambering, saya tengoklah dekat. Kita buka. Okey, Phil. Ini kita dah tegur dah sebelum ni. Pakai kabel 4mm. Nampak Kim tu, 4mm tu. Nak gosok sikit. Gosok sikit pun tak nampak. Nampak tu. Okey, sik. Jap. Panjang . Kita tarik . Ni. 6. Sik, clear. Sik kan? 1 core 6mm. Fail. Ding dah fail lah, dia pakai 6mm. Patut dia kena pakai 10mm paling kecil pun. Okey, tuan-tuan, yang atas kan ditunjuk saya dah. Boleh, dekat sebelah atas ni. Boleh, tuan-tuan. Farid! Farid, belakang kamu. DP1 je kan? Farid, aku ni. DP1 je. Wah, ada landing ni . Landing master . Round 3. Round 3. Okey, 1, 2. Ni dah betul kan lah. Sebelum ni kita datang tak ada kan benda ni kan? Betul tak? Sangat mengapa tu. Ni lepas kita komplain yang sebelum ni, developer bagi surat dekat pembeli rumah, pulang kunci, dia repair balik. Ni dia betulkan lah. Tapi so, kita cek kemudian lah. Kemudian. Kita cek yang air dulu. Okey, bawa dari atas. Mana? Ini dia.
Ni kalau boleh jangan pakai dulu tuan. Okey.
Wire tak rosak. Saya tengok ni wire tak rosak lagi ni. Ah, wire ni masih okey lagi, dia tak rosak tapi dah lembab. Ah, biar dululah, biar kering dulu. Okey. Ha, dia kering dulu. Ni saya rasa dalam dinding ni, dalam dinding dah pecah. Oh, okey. Dalam dinding. Sebab bila cek kat atas tadi okey, cantik. Wire ni dia buat lawa TikTok. Lawa buat. Ha. Ganti sekarang. Okey, kita cek a tolong cek DB ya. Awak dah off kan? Bagi matanya ke? Wire tu meleleh kat dekat dia punya manual tu. Buka, tolong Brian. Straight. Ada yang taluk lagi. Dah mati api kan? Tak ada, dah tutup api lah. Tak. Tengok bocor kat mana? Oh, sudah. Mana? Ya. Okay, naik balik, naik Hakim. Fokus Hakim. Ambil torchlight dulu, torchlight. Mana? Nampak? Ni, nampak tau. Clear game? Clear. Nampak dia terbintik? Bawah sikit, bagi lah. Nampak air terbintik? Haa, macam tu. Clear kan? Clear. Haa, lama sikit, lama sikit. Haa, nampak tau eh? Haa, nampak, nampak. Okay. Okay, kita check wiring. Buka DB. Tutup lah tangga, bertahan kat tangga ni. DB satu je tu kan? Tadi. Cabut. Okay, tengok dia kat sini. Dia punya kabel leading besar. Besar. Ini landing arrestor eh, landing arrestor tak ada hal. Okey, earding dia besar. Biar dulu, nanti kita buka satu lagi earding. Ada dua earding saya check kat rumah ni. Kita baru tengok-tengok aja. Voltage ni incoming. Berapa voltage tu? 2 256. Voltage 256 over voltage. Jauh okey, biar nampak semua cara check. Clear? Clear. Okey tuan, over voltage. Over voltage. Ha, ni bukan salah developer. Ini kena contact dia, kena complain dulu. Sekejap saya check tu keluar. Kalau Zahir dekat meter TMB tu 256 juga, tu kena contact TMB. Dan semua bawa kita keluar. Nombor kemana yang ambil kan? Baik. Okay, meter TMB. Semua sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong offkan mereka. Offkan DB. Lari, 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 lari. Cepat, cepat, cepat. Dah. Okey, dah eh. Alright. Dia pakai... Malah buka. Okey. Jadi kita akan check dekat TMB punya. Berapa game? Nampak tu? 256. Torchlight mana torchlight? Barik mana torchlight? 2 apa? 256. Clear tak game? Clear. Meter lain. Okay, tunjuk sini, tunjuk sini. Ha. Ni harga dia over 1300. Ha, lebih 1300 dekat online. Harga dia. Ha, dia fluk. InsyaAllah tak mungkin dia silap. Tapi kita kena check pakai meter lain lah. Sebab manusia ni macam-macam kan. Ha, kita tak nak ada orang argue kan. Jadi kita pakai. Ha, ni harga dia 200 lebih. Kiritsu. Pegang. Ni. Kena nampak game. Tap sini. Berapa? 257. Okey, over voltage. Tuan jangan pakai apa-apa. Tuan tak pasang apa-apa lagi kan? Tak pasang, tak pasang. Jangan pasang dulu. Baru 3 hari dapat kunci. Ah, baru 3 hari dapat kunci. Tuan minta TMB turunkan dulu. TMB eh. Ah. Okey. Tinggi sangat ni. Ah, tak, ni bukan salah developer. Oh, ni. TMB. Ni dari supply TMB. Ah, okey. Apa-apa sebelum meter semua TMB punya. Okey, baik. Ah, okey. Jadi ini Fluke 378. Ini harga dia kat pasaran masa saya beli 4600 masa saya beli. Ah, insya-Allah tak mungkin dia silap eh. Ah, tapi kita
buat check jugaklah. Dah. Guys, neutral berapa game? 257. Okey. Jadi memang over voltage tuan kena minta call TMB 15454. Kata dekat TMB over voltage 257. Tuan ada gambar tak? Ambil video tuan pakai handphone, pakai handphone. Boleh eh? Ambil handphone tuan, tunjuk gambar. Okey, pegang Brian. Tunjuk muka saya sekali. Okey. Dah tuan. Okey. Okay, setting. Nanti kalau TMB datang tunjukkan video ni. Kalau tak percaya. Sekarang takut dia risau dia datang, check voltage dah okey pula. Okay. Kita tak tahu kan. Okey, ambil nomometer tuan ni. Kita nampak nomometer eh. Okey. Jadi saya tap satu dekat sini. Satu dekat neutral. Berapa reading dia? 25. Tuan nampak tu kat meter tu. Okey. Nampak 27 eh? Okey, saya pakai satu lagi meter. Look. Okey, ni T150. Kita kat sini senang lah. Nampak tuan? Apa tu? 257 ke? Clear eh? Okey, clear. Okey. Sekarang TMB datang, tuan tunjukkan video ni. Okey, baik. Terima kasih eh. Okey, alhamdulillah. Kan? Okey, ni buku ni buku panduan kita untuk elektrik lah. Okay. Satu Malaysia guna. Kalau duduk dekat Malaysia kena guna buku ni. Ramai electrician yang tai kucing yang menipu ni dia tak nak guna buku ni. Lepas tu dia kata kita salah. Kan? Okey. Dekat sini kita guna buku yang latest lah 2016. Okey. Okey, dia punya ni dekat page sistem bekalan. Page 4 ke 5 macam itulah. Ni. Page 6. Okay. 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 Dia kata dekat sini. Okay. Sistem bekalan, spesifikasi bekalan elektrik. Bekalan voltan nominal fasa tunggal. Tuan fasa tunggal lah. Single phase. 230 volt. Arus lalik dengan julat plus 10 minus 6. Maksudnya dia tak boleh lebih 10% dari 230. Dia tak boleh kurang 6% dari 230. Okay. Jadi kiraan dia semua 216.6 volt sehingga 253 volt sahaja. Okay. Tuan 257 tinggi. Okay, jadi ni proof eh. Okey. Kalau TMB punya TMB dia tahu, dia maklum. Bos-bos dia semua baik. Dalam TMB ni ramai yang bagus. Ramai yang bagus yang ikut peraturan, tapi ada segelintir yang malas. Kalau yang malas datang, tuan tunjukkan video tadi, tuan tunjuk muka saya. Okay, kita takutlah. Baik. Terima kasih ya. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dia buat dah cantik. Sebelum ni ada masalah kat sini. Jadi kita dah complain dah itu, dia dah hantar buat baliklah. Betul tak, Kim? Tu nampak ni external eh, ditambah baru neutral. Itu mungkin tak betul. Okey, apa kita tengok dekat sini cuma kurang profesional sahaja. Macam kabel atas ni tak selektif. Tak marking. Kena marking lah. Kalau live marking lah, live selektif live. Kalau neutral tak apalah, hitam. Kan? Lepas tu bawah ni pun sama tak marking. Dia dah guna 3 RCB eh. Okeylah. Kabel pun cantik. Tu dia dah buat balik. Ni tak marking ni bawah ni. Tu patut kena marking lah live kan. Biru ke, kuning ke, merah ke. Ni kabel tak ada, ni live. Macam tu bawah tu nampak dia marking nampak. Macam tu. Buat semua tapi marking pun tak cantik lah. Sekadar letak selotip je tapi tak lawa. Ni cuma tak profesional lah. Kena profesional lagi. Tu pun sama. Buat dah lawa lah. Ni tuan boleh complain balik lah tuan eh. Ni minor lah, minor je. Nanti dia boleh buat balik. Wiring ni kalau tuan nak tahu dia betul ke tak betul, dia mesti sama tuan eh. Earth dengan last dengan neutral semua mesti sama kabel. Sama banyak baru betul. Kalau kira-kira dekat sini hijau ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Ada 24 dekat earth. Okey. Last pun mesti 24. Ni water heater dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Okey betul 24. Cuma ada kabel double-double lah ni. Kira kem ni. Nampak? Double. Ini 1.5 ni. Ni kabel 1.5. Ini kabel 2.5. Nampak tak boleh macam ni. Dia dah penuh. Patutnya dia kena besarkan DB ni. Okey, clear kem? Clear. Dekat nampak tak ni? Ni 1.5 eh. Kecil. Nampak tu? Tu nampak tepi tu. Macam handphone tu. Tak nampak tu? 1.5. 1.5 ni untuk lampu kipas. Dia pakai C16.
Nampak tu? C16 dia pakai 1.5, dia campur dengan 2.5. Ini 2.5 yang besar ni. Besar ni 2.5, lagi besar. Kejap. Tu. Nampak tuan eh? Clear bukti kat sini. 2.5. Ni tak boleh. Tuan kena tanya developer balik. So dia setting balik. Nampak? Tak campur. 2.5. Ini 1.5. Beza eh? Ni. Ni. Ni 2.5. Kat situ tulis 2.5. Ini 1.5. Okay, ni dah start betul. Dia campur. Atas ni, atas dia pun double juga. Tapi dua-dua 1.5. Ni biasanya dah penuh dah ni. Tak ada spare dah. Lagi Dah penuh dah. Ni ada satu ni kosong. Ni kosong. Dia pecah lah. Satu kosong. Ni ada kosong lagi ni. Kosong. Dua. Lain tak ada. Ni tiga kosong. Tiga kosong. Jadi dia kena adjust balik lah. Ni tak betul lah tuan eh. Okay. Kita kira kabel neutral pula. Jadi nanti tuan video ni tuan bagi kat developer minit ke berapa, minit ke berapa. Suruh tengok. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 yang sini, neutral sini pergi sini 22. Dia looping dari sini pergi sini 23. Dari sini ke sini 24. Okey, betul lah. Okay, jadi wiring ni insya-Allah tak ada curi lah. Okey, ini okey sebab semua kabel sama banyak. Jadi saya akan test RCB ni betul tak betul dia pasang. Saya offkan semua. Saya offkan semua RCB. Tapi breaker, main breaker saya onkan. RCB ni tak boleh trip. Kalau dia trip ada masalah. Okey, tak trip. Betul eh? Bila saya onkan breaker dia sini, onkan breaker dia. Trip. Betul. Okey, ni tak ada masalah. Ni water heater. Dia pakai kabel pun saya tengok 4mm besar. Bawah ni pun 4mm eh. Nampak kabel tu. Dulu nampak tu. Ni. 1 core time 4. Clear? Clear. Okey. Dan ni saya offkan semua, saya onkan dia punya saja, saya nak test dia punya kecekapan dia. Live. Earth. Nampak tu reading, berapa reading dia? 253, 24. Ni last dengan earth, last dengan neutral. Okay. Clear eh. Okay, trip, bagus. Ini. Okey, bagus. 4. Okey, bagus. Sekarang saya nak test yang ni pula, 0.03. Okey, alhamdulillah dia punya RCB berfungsi dengan baik. Kita nak check wiring pula. Kita akan test. Sebenarnya kalau kita tak tahu wiring tuan yang masuk air tu, dia ada leakage. Oleh air ke tak ada, tak ada. Semuanya dekat sini boleh check. Melalui meter ni. Meter ni harga dia dekat pasaran dalam 1,400 lebih lah. Okay. Nama dia Insulation Quantity Tester. Harga 1,400 macam tu lah lebih. InsyaAllah dia boleh check sedetail-detail, sekecil-kecil. Apa masalah boleh check. Yang meter yang saya check yang tadi tu, yang mahal tadi tu. Yang canggih-canggih tadi tu. Yang itu dia boleh detect yang kecil, hal yang kecil. Kalau hal besar-besar saja, yang kecil, yang halus-halus dia tak boleh. Okay. Tapi yang ni lagi canggih. Dia boleh check sehalus-halus. Kenapa saya sebut canggih-canggih-canggih? Sebab tuan pun follow saya, tuan tahulah haters saya ramai. Jadi saja nampak dia orang panas sikit. Kan? Bagi dia orang sakit hati kan? Okay. Jadi kita check kat sini. Saya on. 2L. Kalau reading dia OL, tak ada masalah. Overload atau overloop. Okay. Kalau reading dia over 1, 1 dan ke atas pun tak ada masalah. Okay, tapi kalau reading dia 1 dan ke bawah, wiring tu dah ada leakage. Dia dah kurang selak, dia dah risiko lah. Okay, saya offkan semua ni. Okay, saya offkan semua. Main switch saya offkan. Breaker saya offkan. Semua off. Saya onkan ni saja. Saya onkan untuk live saja. Nanti saya nak check satu-satu. Saya tap dekat earth. Saya tap dekat neutral. Oh, salah 250. Bagus Farid tu, muka Farid. Tahniah Farid kerana benda gua bang. Bagus. Selama ni dia hilang ingatan, hari ni dia ingatan dia okey. Okey. Setting 500. Betul eh 500 eh? Okey, tuan balik. Okey, kita test. Okey, kosong eh. Okey. Earth dengan neutral. Okey, nampak tu dah ada. Ni mungkin air lah. Mungkin punca dia air 0.0. Maksudnya kurang selamat. Risiko jangan gunalah.
Jadi nanti bila dah tukang rumah dah repair balik paip, tuan ambil sebulan ke, masa sebulan biarkan dulu menjadi kering semua. Okay. Nanti tuan panggil developer punya wireman, developer dia mesti ada wireman. Okey. Semua dia bawa meter ni, insulation tester ni, test balik macam saya test. Okay. Reading dia mesti over 1 atau OL. Okey. Yeah, okey, sekali lagi. Neutral. Clear game. Kosong. Okey, maksud dah ada touching. Okey. Cara dia saya dah, yang ini tuan belum pasang apa-apa lagi, okey. Satu rumah belum pasang apa-apa lagi. Nampak? Boleh pasang. Saya hanya offkan water heater dengan aircon punya switch saja saya offkan. Sebab dalam tu ada apa, ada ada anak tu perintang nama dia. Resistor. Adalah benda dalam tu, dia punya elektronik tu yang dia akan buatkan meter saya ni kata ada masalah. Jadi saya dah offkan. Yang lain semua saya onkan. Okey, okay, jadi nanti tuan minta dicek balik. Sekarang earth dengan neutral yang sebelah pula pun sama, nampak? 0.8 0.9. Okey, dia dah ada. Jadi ini jangan guna dululah. Mungkin air tu bertakung, dia bertakung dekat wire tu kan. Dia dah ada continuity dia tu. Okey. Sekarang earth dengan live. Ini saya onkan senang, saya nak cek bawah. Okey, nampak tu dah ada Kim. Dah ada eh? Okey, dah ada. Jadi nak tahu senang je. Saya off kan. Saya off kan semua. Saya off kan. Saya on kan ni je. Out je. Okey. Earth. Nombor satu. Okey. Nombor dua. Tu nombor dua dah ada tuan eh. Okay. Ni. Ni lampu ni. Lampu. Oh, lampu. Tiga. Tiga ni okey. Tiga poin lebih. Nampak tu Kim? Empat. Atas ni nombor tiga. Ni lampu. Ni okey. Ni. Ni okey. Ni OL. Okey. Clear OL tu. Okey, clear. Okey, atas OL. Ni. Ni pun okey. Okey, akan ambil yang tu je, ke bawah tu je. Okey. 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 Okay. Satu je. Lampu. Satu je lampu. Lampu ni, lampu kipas lah. Sinam. Ni eh. Okey, yang bawah pula. Yang bawah pula. Okey. Okey. Okey ni okey. Ni. Okey. Ini pelak ni kot. Pelak lah ni 19. Bawah satu pula. Bawah belum lagi je, belah baik. Longgar ni. Okey, tak ada load katanya. Kita tak balik. Okey, lepas tu yang bawah ni. Okey dah. Untuk leakage live dengan earth, dua je. Satu yang sini, yang ini. Satu yang sini. Dua ni. Yang lain, okey. Okey, sekarang saya akan tap neutral pula. Neutral dengan live pula. Dengan nombor dua eh. Satu, dua. Lepas tu yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nombor tujuh eh. Dua dengan tujuh, okey. Neutral. Ada. Sama juga nombor 2 juga. Okey, kalau ada beritahu eh. Okey kan? Okey. Kalau ada beritahu eh, kosong beritahu eh. Okey. Okey. Kosong beritahu. Ada. Tak ada. Kosong. Sama juga tuan, tempat yang sama. Ni Kim. Nampak tempat yang sama eh? Tempat yang sama eh? Okey, yang ni. Ni. Okay. Ni. Okay. Ni. Okey. Okey, yang ni pula. Ni. Ni dua dan tujuh eh? Ada tak? Tak ada. Okey. Kau ada beritahu eh? Okey. Okey. Ada belakang dia. Belakang dia. Ni. Ni. Ada. Ni. Okey, yang ni tuan eh. Ni. Yang kabel campur tadi ni. Dua kabel ni. Kabel campur. Campur eh. Yang ni eh, nombor tiga eh. Tiga.
Ah ni, dilita dia ni, neutral dia ni. Tu antara neutral dengan live. Live. Ah ni kalau kena ni bahaya ni. Ni belum mati. Kalau live neutral dengan live, kalau kena belum mati. Okey. Ni. Ni. Ah ni pun 7 juga kan? 1 2 3 4 5 6 7. Ah benda yang samalah, tempat yang sama. Okey. Alhamdulillah. Dia maksudnya air dah masuklah dalam kabel tu. Mungkin dia terletak. Okey. Kalau air, kalau dia dah terletak dekat lantai ke dekat konkrit, air dalam tu takung. Okey. Ataupun dia dah basah. Okey. Ada basah dia connection. Nanti bila dah 2 sebulan ke, bila air dah kering, dah panas, tolong check balik. Okey. Kalau dah panas pun ada juga short, okay. Wiring balik. Oh, wiring lah apa masalah kalau macam tu, kalau dah kering. Kalau dah kering, dah pastikan dia kering semua. Okey. Dah sebulan ke dah kering. Okey. Dah repair dulu, okay. Lepas tu dah sebulan dah kering, check balik. Kalau dia short juga, wiring balik. Jangan nak ambil risiko. Jadi ni tuan ni nombor 2, atas nombor 2. Bawah nombor 3 dengan nombor 7. Yang lain alhamdulillah setakat ni okey. Kita tunggu dia berlepa punya orang lah nak buka nama kading. Okay, ni tadi kita minta dia berlepa buka. Okay. Kita minta dia berlepa buka chamber ni. Sebelum ni kita dah tegur dah pasal ding. InsyaAllah sepatutnya dah okey lah. Sebelum ni kita dah tegur kan. Beberapa pun dah buat. Tapi rumah lain lah, bukan rumah tuan. Okay, jadi kita nak test. Kita dah lap. Kita tak cabut ni kepala. Tak cabut. Kita dah lap dah. Kita dah test continuity dulu. Okey tak okey? Okey, reading dia mesti kosong tuan eh. Kalau dia kosong, maksud besi tu okey lah. Dia kosong. Okey, game. Tak. Kosong. Tinggi-tinggi sikit. Biar nampak semua. Okey. Saya test kat sini. Kiri dan kanan. Okey. Kiri, kanan. Tak ada cing. OL. Nampak game? Nampak. OL eh? Nampak. Kena grand lah. Saya tak bawa grander pula air ni. Kiri, kanan. Tak ada cing. Patut dia kena macam ni. Kosong. Dia nak kosong. Kejap. Kiri, kanan. Sebab kita nak claim kat earth tu, road ni mesti ni, mesti cantik. Dia dah karat ni, dia dah karat semua ni. Lap lagi. Lap lagi, kasih bersih. Lap lagi, ada tanah tu. Okay, dah boleh. Yes, pilat lah. Pilat eh. Kosong. Nanti masih kosong macam ni tuan eh. Okay. Saya tap dekat satu dekat tepi, satu dekat tepi. Tak boleh. Grinder juga dah. Okey. Cuba tengok dalam kereta dan ada grinder tak? Tapi ini bukan mata dia ni. Tak apa, ni je. Canaikan je. Canaikan je? Haa. Kim, dalam Kim. Semua Kim. Canggih eh? Canggih eh? Ho, Milwaukee. Canggih bro. Canggih tu Milwaukee. Bateri banyak, bateri. Nampak? Lithium ni. Kan? Ho, gila. Apa lagi dalam tu? Banyak dekat rumah eh. Kat rumah lagi pun banyak juga. Ni bawa sikit je. Saja je, panas lain sikit. Haters kan tak suka kita cakap canggih-canggih ni. Kan? Kita kan tak suka kan. Dengar bunyi sikit. Lembut. Lembut. Macam gadis. Macam gadis bunyi lembut. Seronok kita. Seronok main dengan haters eh. Seronok kita main dengan haters. Lagi haters marah kita seronok. Okay. Bismillah. Jadilah. Okey, test lagi. Kosong eh. Okay, ni integran tadi. Saya ingat tak video tu? Tak. Okey, sini, satu sini,
Satu sini. Kena nampak tu ada kosong. Oh, okey nampak betul. Clear eh? Clear game. Clear. Ni bawah ni. Ni. Kat road ni. Kat road. Clear eh? Alright. Kau boleh test. Okey, lepas tu kita cabut. Nak cabut tak boleh lah tu. Tak pasang. Jadi kita cabut yang sini je. Ni. Kita cabut yang sini je. Offkan semua. Cabut yang ni. Dah cabut. Cabut eh. Jadi yang main dari luar dah tak ada. Alhamdulillah. Dah tak ada dah. Okey, kita tarik kat sini. Okey. Satu dekat situ. Clear. Ada. Lagi dekat sini. Tu, okey. Clear. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita tap kan. Kena cepat dia drill dari tu. Dah kena eh? Okey. Tutup. Okey. Merah, kuning, hijau. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam tanah selamat. 2000. Tinggi eh. Tinggi 0.8. 282. Tuan dengan take note ni tuan ni tak betul ni. Dia silau lah game tu. Okey, tak boleh baca eh. Ni kali 200 tuan eh. Kali 20 tak boleh. 200. Okey, reading dia 82. Ohm tinggi eh. Dia kena macam buku ST, tolong pergi ambil buku ST kat dalam kereta. Okay, tolong touchkan Brian ni. Brian. Clear game tempat tu. Letas eh. Okey, letas eh. Sama juga tuan. Dah touch pun still 81. Jadi problem lah eh. Lepas tu yang belakang ni ada juga earding dia buat. Tapi dah fail tak kira lah. Okey. Level 1, 2 tak kira. Ini. Okay, ni tak kira lah. Dah confirm fail. Okay, clear? Clear. Kabel 6mm. Tu, ada tak 6 tadi tunjuk. Kat bawah. Ini. Tu, nampak tu. Clear 6. Dekat lagi. Ha, tu nampak kan? Okey. Kabur. Tapi tak apalah, nampak lah tu kan? Tu nampak. Okey, 6. Dah fail. Ini dah terang-terang fail. Jadi ni tak kira lah. Kalau kabel depan tu 6 juga. Depan tu masih 10. Depan tu okey. Depan okey. Betul ya. Okey. Jadi kita tahu dia pakai tak pakai. Sebab dia tak fail, tak kira. First frame. Kau ambil lagi kau kasi pula. Ni, armor ni. Tadi kita check rumah ni pakai 2 ding. Satu armor, satu kabel besar ni. Amor ni tap. Depan. Okay, kau tap kan dalam kubur ni. Kau nampak game? Okay, kau tap eh. Okay, cabut. Okay. Cabut. Cabut. Tap kan ni je. Okay. Amor je. Okay. Dah. Kejap tengok. Berapa reading dia ni? Sama juga kan? Jadi dekat sini kita tap pun dia sama, tak tap pun sama. Okey Brian, tap dua-dua sekali Brian. Ah.
Okey, dulu yang tap eh. Dulu tap eh. Okey. Dah nampak dah. Nampak tu. Nampak tu. Dah jadi 2, dah jadi 2.1 kat kan. Ah, ada benda yang tak betul lah. Okey Brian, cabut Amo. Cabut Amo. Amo cabut. Okey. 81. Sekarang letak Amo, cabut yang kabel. Kabel hijau cabut, Amo letak. Letak Amo je. Okey 82. Hijau dengan Amo duduk letak. Ah, hijau dengan Amo duduk touch. Okey, ternampak eh? Dah. Cabut Amo. Okey, play sini game. Yang ni tuan. Jadi yang ni tuan yang cabut. Eh? Jadi tuan yang minta nak jumpa tengok balik. Rating ni memang tak follow. Tak apa game. Baik. Rating tak follow. Biasa kita touch dia akan rendah. Kan? Kita sudah cabut, saya cabut ke, saya touch ke tetap tinggi. Ini tak dikira, tak boleh kira. Sebab ini Amo, Amo ni aluminium. Ambil buku ST. Ni aluminium. Eh? Dalam buku dah tulis. Ni kena tengok betul tuan. Ini bukti kukuh. Ini bukti kukuh. Okey. Pendawa elektrik. Pemilihan kabel. 8, 7. Okey. Page 29, 29. Okey, okay, 29. Oh, kabur game. Okey, 29. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keupayaan kabel membawa arus. 8.2. Okey, game. Faktor-faktor yang berkaitan dengan keupayaan kabel membawa arus perlu. Oh, bukan yang ni. Sekejap ya. Bukan ni. Bukan ni. Ah, ni. Page 28. 28. 28. 8. Pemilihan kabel. Pemilihan kabel. 8.1. Pemilihan jenis kabel pendawaian. Pemilihan jenis dan saiz kabel hendaklah menggunakan kabel yang diluluskan oleh Suruhanjaya Tenaga. First, mesin lulus ST. Dan perlu mengambil kira perkara-perkara seperti berikut. A. Semua kabel pendawaian mestilah berpenembat PVC atau double PVC dan berkonduktor kuprum. Clear eh? Jauh sikit game. You nampak? Okay. Semua kabel pendawaian mestilah berpenembat PVC. Ni, penembat PVC yang ni hijau ni. Ini penebat PVC. Kalau PVC-PVC ada dua line, ada dua saritan. Okey. Dan berkonduktor kuprum, copper atau tembaga. Semua kabel pendawaian. Dia tulis semua kabel pendawaian, tak ada yang terkecuali. Bermaksud ini juga kabel pendawaian. Jadi Amo ni dia dia earning dia untuk kabel incoming ni. Incoming ni atau auto gate. Untuk dia earth untuk kabel ni sahaja. Tapi earth untuk keseluruhan rumah, dia kena pakai kabel kuprum yang ini. Jadi kita ambil kira yang ini, yang keluar tu, yang kerut luar. Ini tak boleh ambil kira. Bila touching dia, dia rendah. Tapi dia bukan kuprum, dia aluminium. Jadi tak boleh diambil kira. Jadi kita ambil kira yang kuprum. Ini bukti kukuh. Eh? Okay. Ha. Hidup kita kena ikut Quran. Tapi dalam Malaysia wiring kena ikut buku ST. Jadi kena ikutlah eh, janganlah nak menegakkan benda yang basah lepas ni ya. Eh. Jadi bukti tu juga push to it eh. Okay, jadi adding ni pula. Kalau tuan tengok dekat sini. Ni. Page 38. Pembumian perpasangan elektrik. Pembumian. Nak baca sini sikit game. Zoom sini je biar jauh. Biar orang nampak baca sendiri lah. Tak clear tu game. Sikit lagi. Okay. Clear eh. Pause. Baca sendiri lah. Ni. C. Secara amnya sistem perpasangan elektrik dibumikan bagi tujuan berikut. Keselamatan. Dah beritahu dah. Safety. Maksud keselamatan. Dia dulu. Sistem perlindungan. Dua samalah. Satu kan dua ni. Keselamatan. Sistem perlindungan. Dua-dua safety. Nampak? Dah beritahu dalam buku ni. Janganlah lawan pula. Jangan-jangan nak argue lagi. Dah bagi tahu.
dah tulis. Menghadkan voltan berlebihan, mengadakan laluan nyahcas. Yang penting, keperluan undang-undang. Ini berkaitan undang-undang. Tak buat boleh kena tindakan undang. Keperluan undang-undang, kena ikutlah. Yang haters-haters yang tak cerdik tu, kau dah masalah. Belajarlah, ambil peluang belajar di sini. Bukan kecam kita menidakkan apa yang dah ditulis dalam kitab ni. Ini kitab. Okey. Dah. Boleh kat sini. Jadi kena ikut kitab SD lah. Apa nak bising-bising lagi? Kan? Ni. Page 42. Clear eh? Page 42 eh? Ya, bang. Okey. Okey. Rintangan elektrod bumi. Nilai rintangan elektrod bumi bagi pepasangan yang dilindungi oleh peranti arus baki hendaklah sama atau kurang dari 10 ohm. Clear kan? Tuan dapat 80. 80 betul. Dah touching 80, tak touching pun 80. Tapi bila touching yang amor ni jadi 2. Tak boleh lah. Page 49. Pilih ni. Ni. Page 49. Ya, bang. Okey. Ujian 11.24. 11.2.24. Ujian rintangan elektrod bumi. Ujian ini bertujuan untuk memastikan elektrod yang ditanam itu tidak berada dalam kawasan rintangan bertindih dengan elektrod lain. Maksud, dia tidak boleh bertindih, touching dengan elektrod lain. Dia tak boleh touching dengan ribbon, dengan BRC, dia tak boleh touching dengan besi pagar, besi pipe, dengan jiran sebelah punya rod bumi, tak boleh. Dia je. Ataupun dia dengan adik-adik dia je. Dia bagi tahu kat sini. Menguji rintangan elektrod bumi. Maksud menguji rintangan elektrod bumi saja. Dia tak bagi tahu menguji rintangan elektrod bumi dengan campur yang kecil-kecil ni. Dia tak bagi tahu yang campur kecil ni. Dia kata menguji rintangan elektrod bumi saja. Jadi elektrod bumi sajalah. Elektrod bumi yang tadi yang saya lap-lap, yang saya mesin tadi itulah. Okey, betul. Dalam buku, dalam kitab ni dah tulis dah. Jelas lagi bersuluh. Tak perlukan, insya-Allah, tak perlukan kecerdikan yang tinggi pun. Tak perlu belajar sampai tinggi-tinggi, ambil master, PhD. Maksudnya pembumian tu gagal lah. Gagal. Jadinya benda ni mudah nak faham. Jadi janganlah argue lagi. Okay. Tak payahlah nak mengadu ke SD, kata Mahbayu ni jahat. Mahbayu nak kena anaya customer, Mahbayu nak tutup piuk nasi customer. Saya ni polis, ibarat polis. Dia penyamun, perompak. Habis polis tangkap perompak, nak salahkan polis pula tutup piuk nasi perompak. Macam tu. Tak betul lah. Janganlah nak bagi tahu. Yang tu ST ni pula ketua polis. Saya ni polis kecil-kecil lah, anak polis. ST ni ketua polis, bapa polis. Anak polis dah katui kan masalah perompak boleh mengadu kat bapa polis yang paling besar pula kat anak dia buat hal. Dah tentulah anak dia ikut buku bapa dia. Jadi janganlah nak komplain lagi. Jadi buku ni dah jelas, tuan WhatsAppkan nanti link tu, WhatsAppkan dekat developer. Tuan bagi tahu dia punya apa? Dia punya poin-poin tu, minit-minit ke berapa tu tengok. Dan insyaAllah jangan risau, kita tak mandu dengan developer. Kita tak boleh tahu pun tempat dekat mana semua. Jadi kita jaga item developer juga. Kalau lepas developer dah buat kerja ni, kalau tuan rasa dah puas hati nak turunkan video, contact saya balik. Okay, boleh. Sebab video ni semua bukan saya punya, semua 100% tuan punya. Tompang dekat saya punya channel sahaja. Tompang channel saya sahaja. Sebab saya pengaruh besar. Jadi kalau tuan rasa dah selesai, tuan rasa nak delete, tuan contact saya delete. Okey, boleh. Alhamdulillah. Okay, selesai tuan. Okey, alhamdulillah kita dah tutup semua . Okey, DB kita dah tutup. Okey, chamber pun kita dah tutup dengan baik. Okey, Farid. Alhamdulillah ramai tak kenal Farid dekat video. Bila kita Farid terang-terang kat video kami. Farid mana? Farid mana? Farid atu Farid tu. Tu Farid. Ya. Saya bawa pergi Farid . Okey Farid, lambai sikit. Yo. Okey ni Farid.